Ada sebagian orang menyatakan saya tidak mau majelis antum karena guru antum tidak jelas sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya Ustaz, karena sebagian dari orang ini terlalu menggulukan nasab yang matanya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga sorban-sorban gurunya bersanad. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, pertama saya jawab dengan ringkas karena waktu kita sudah habis. Guru-guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, beliau punya sanad sampai kepada Al-Imam Syaukani. Dan Al-Imam Syaukani itu punya sanad sampai kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Saya ulangi kembali, gurunya guru kami Syekh Mukbil itu boleh punya sanad sampai kepada Syaukani, dan Syaukani punya sanad sampai kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari itu punya sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita cerita bersanad. Yang kedua, ya kita ingin tanya sama mereka, taib sekarang, tolong jelaskan kepada kami sanad amalan maulid yang kalian lakukan sampai enggak kepada Rasulullah. Tolong tanyakan sama mereka. Ya, sebutkan juga sanad maulid, apa Isra dan Mi'raj yang kalian lakukan, apakah sampai sanadnya kepada Rasulullah? Yang ketiga, ya, amalan nuzul Quran yang kalian lakukan, peringatan, apakah itu sanadnya sampai kepada Rasulullah? Itu saja tiga. Ya. Nah, jangankan untuk menyampaikan gurunya sampai kepada Rasulullah, amalannya saja belum tentu sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu bisyimal fa inna syaitan yaqulu wa yashrabu bisyimal. Janganlah engkau makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadisnya ada dalam kitab sahih. Kita baca hadis tersebut di Sahih Bukhari, kemudian kita amalkan, bukankah kita sudah sampai sanadnya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai enggak sanadnya kepada Rasulullah? Sampai, karena kita telah menukilkan dari Sahih Bukhari. Dan perlu untuk mengetahui, LDII ya, mereka juga membaca Sahih Bukhari. Cuma ketika tidak termangkul hadis Sahih Bukhari tersebut melalui jalannya mereka, maka kita tidak dianggap sah. Faham? Karena syarat mereka harus mangkul. Jadi apa yang kita dengar dari Sahih Bukhari itu harus termangkul melalui jalannya mereka. Tapi kalau kita membaca Sahih Bukhari, ya, dan kemudian kita mengamalkan apa yang ada dalam Sahih Bukhari dengan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya begini-begini, tidak sah menurut mereka, karena tidak mangkul melalui guru mereka. Ini adalah diantara tanda-tanda hizbiyah, tanda-tanda al-hizbiyah. Bisa difahami di sini. Jadi kalau ditanya apakah bersanad, walhamdulillah kita punya guru, sanad guru kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Salatu Wasallam. Bisa difahami ya. Allahu a'lam bishawab, mungkin itu ringkasnya, mungkin pada pertemuan akan datang kalau yang perlu kita tambah. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.